warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Masih bersama Nona Vlog di sini ya guys. Di video kali ini kita mau memasak sayur terong ya guys. Gitu loh. Sayur lodeh terong ya. Kebetulan tadi aku baru bangun. Setelah bangun kita cuci muka. Nanti bentar lagi nunggu matahari mau mandi ya teman-teman. Oke. Ini terongnya kebetulan sudah dipotong-potong ya, sudah dikupas sedikit-sedikit dikupas terus dipotong-potong dadu seperti itu ya teman-teman. Terus direndam pakai air garam ya Mbah. Direndam pakai air biasa guys. Direndam pakai air biasa supaya tidak hitam seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat bumbunya apa aja ya, sayur lodeh biasa. Aduh. Bumbu sayur lodeh itu sudah biasa guys. Ya sudah biasanya ya, bawang putih, bawang merah, cabe, jangan lupa ini kasih udang kecil-kecil itu loh guys. Urang. Jadi urang lah. Lodeh itu kalau nggak ada urangnya itu namanya nggak lodeh. Urang sedep ya guys. Jadi lek wong kene masak ya dili urang. Pokoknya segala jenis lodeh. Lodeh segala jenis lodeh itu dikasih urang yang kecil-kecil itu loh, urang yang urang dawu katanya. Urang dawu. Terus jangan lupa dikasih tomat ya biar ada rasa kecut-kecut manis gitu ya guys. Oke, sekarang kita lihat gimana masaknya ya guys. Air dulu udah umum. Tadi kita sudah mendidihkan air ya. Itu airnya sudah mendidih. Oke. Tinggal masukkan bumbunya. Desa bisa menikmati senang guys. Resep desa. Jangan lupa ini terong atas. Kadang kita kalau itu akan males masak ya, kita akan beli ya teman-teman. Beli udah jadi itu. Udah saya jadi itu. Oh. Ingin masak tinggal ngasih santan ya guys. Separuh dulu ya guys, biar masukkan santan kanil ini guys. Kanil yang gosok kecil banget. Terus dimasukkan terong. Pokoknya bumbunya dimasukkan. Sebisa bumbunya dimasukkan, kita masukkan terongnya ya guys. Itu kan sudah mendidih tuh. Terus masukkan terongnya ya. Masukkan terong gelis banget terong. Taruh balur. Kan sudah dididihkan guys. Nah. Kotor ya, kan kotor, itu kotor. Air rendaman terong tadi ya. Ini kita tinggal nunggu kasih bumbu ya, kayak garam, gula kayak gitu ya guys. Kasih gula garam kayak gitu biar tambah sedap ya guys. Astagfirullahaladzim.
Posisi yang rapi ini. Sudah bumbunya udah dimasukkan semua. Terus kita ratakan, setelah itu tinggal nunggu empuk atau itu ya. Nunggu empuk terus sudah matang ya guys. Sudah matang. Jadi kita geprek laos ya tadi. Laosnya udah digeprek terus. Dimasukkan lausnya ya guys. Nunggu empuk sudah matang, bisa buat sarapan pagi ya guys. Masih bersama chef kita, Mbah Ibu. Mbah Ibu nanti masak sayur terong. Ya, apa? Ini sembarang. Ini dikasih daun salam ya guys, dan salamnya masih kerucuk-kerucuk. Kopi mocet. Tak ada daun salam yang berindil guys. Oh, enak banget ya. Sedap guys. Daun salam. Yes, salam. Isai-isane numpuk guys. Isai-isane. Masukkan daun salam. Salam. Belum 5 menit. Sumuk guys. Kuahnya mantap guys. Ini kita mau dimasukkan itu ya, santan kanilnya. Dimasukkan terus dimasukkan. Sudah jadi, nanti kita tinggal sarapan ya teman-teman. Terong mampu. Santan kanel. Santan ini terakhir kali ya. Nular pedintas di santan kikit di apa? Arpe tintas terus baru cilebok nih santan nih kanel ya guys. Tadi rotok kendel-kendel enak. Mantap, tinggal sarapan guys, guys. Yang suka dengan video kita, video nih wong desa ya guys. Silahkan bantu like, share, comment, and subscribe-nya ya guys. Yang tidak suka ya apakan saja juga nggak apa-apa ya guys ya. Masakan sehari-hari. Kurang sedap, tambahin garam sedikit ya guys. Sudah mateng guys, sayurnya guys. Kita matiin kompornya dulu ya guys. Tada, kita matiin kompornya. Sudah selesai. Sekarang kita lagi mau bikin lauknya ya. Lauknya kita pakai gerih sama balur ya guys. Ikan asin atau gitu.
Cacing apa guys? Cacing pakai kopi guys. Pakai kopi, sup ngopi, ngopi ngopi masé. Kira ya? Ini kita bikin bumbunya sendiri ya guys. Buat menggoreng kerih sama balur. Maksudnya kerihnya sama balurnya nanti dikasih tepung. Sebenarnya tepung bumbu juga ada, tapi kita kemarin lupa nggak beli ya guys. Jadi kita bikin bumbunya sendiri aja. Biasa ada bawang putih, bawang merah, tumbar, terus kasih garam. Bikin bumbu sendiri aja ya. Ini buat bikin lauknya. Karena sayurnya kan sudah matang ya guys. Ulek, ulek, ulek. Banyumu wis umup Pak Su. Bikin kopinya. Kayak kopi guys. Masukkan, kita pakai tepung beras ya ini. Biar meripik. Biar meripik kayak rempeyek ya guys. Beras. Terus tinggal ngencer nih. Kriar balurnya ayu-ayu guys, dicuci dulu. Nanti dimasukkan ke dalam tepung bumbunya. Kerennya dicuci sampai bersih. Balurnya bagus-bagus guys. Ikan asin. Satunya digoreng. Wis ngerokok karo ngopi. Waktunya menggoreng lauknya ya. Masukkan balur. Suka ngerasa pak? Ini nih, manis harum. Enak guys. Cocok loh ya dia. Cocok, cocok, kali cocok. Sayur lodeh lah gue, asin-asinan ini enak guys. Oke. Oke, guys, biarkan dulu ya, guys. Hari ini cuacanya begitu bagus, guys ya, dan cerah. Haha, tepungnya kler, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Tidak masalah lek. Aku rasa tepuk. Ah, jeruput kopi sih guys. Ngopi.
Mantap guys, isu-isu adem-adem ngopi sih. Ngopi mantul. Mateng guys, keri ya guys. Jangan kandel-kandel. Gak tebel. Tidak masalah, Lek. Kok mau marah di sana? Tidak masalah, Lek. Jadi, masalah. Guys, saya di ruang guys. Sip, air terao. Siap disajikan. Ayo guys, tadi sayurnya sudah matang guys. Waktunya sarapan. Ini ada sayur terong lodehnya tadi ya. Terus lauknya juga sudah matang. Malam. Ini ada payet. Ini anak saya. Kemarin kita beli di warung ya guys. Ada kerupuk juga. Kerupuknya tinggal dua. Kita waktunya sarapan ya guys, jangan cuma nonton dong, sarapan dulu ya guys. Jangan lupa berdoa. Kita ini kebetulan makanya kita menyamping ya guys, soalnya mejanya kan panjang. Meja makan, meja makannya apa sih kok masa gereja apa? Mantap cuy, aku paling senang sekali dengan terong. Ini ada sayur daun salam. Terong ini paling suka saya. Kita coba ini. Terongnya ini mantul guys. Enak ya Allah. Paling senang sayur terong. Cuma saya tepung rodok baru ya guys. Kita duduknya menyamping, jadi sebelah. Tapi nggak apa-apa. Meja makan, meja warung ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo pelat-pelat, Mam. Makan dulu. Ayo terong. Terongnya dilodeh, terus kuahnya banyak. Wah, mantap. Hmm.
Karena loh. Jadi mana harapan dia ada ke kau ya guys? Ambil lagi kan? Yang kuai, mantap kuai. Mantul. Tul. Ayo, ini mana orang? Senam kacang. Jelas. Kacang. Yes. Saya ya. Mantap. Malah yang aku mau ya. Ya terima. Ada. Tapi nak lawe tu ya. Nak lawe kiri. Cocok. Soalnya asin-asin. Lawe payah dia. Kurang cocok. Terongnya rasanya gede-gede guys. Lodahan enak. Manis aneh ya guys. Ini ngawak sehat. Mau enak. Hari apa enak. Karena syukur. Karena bagus ini sayur-sayuran bagus. Sehat kulit. Nikmatnya bukan main. Emang sebenarnya orang Jawa itu lek mangan jane enggak oleh karo omong, guys. Tapi yo gak apa-apa. Sampeyan arep piye? Sampeyan arep lawuh ya, Dre. Ketok loh. Jadi mbak raketok. Ini kita mbak tepung ngetok guys. Ini cokil. Tepungnya udah kelaru. Tepung beras tak lah itu. Sudah memang tepung beras kan iso ripik. Ini tak keliru tepung kanji guys. Hati melero tok meler-meler. Tak lo enggak apa-apa. Enggak. Terongnya dulu, enak. Oh, suara.
Bang. Halo, Rak. Halo. Nak kriya kita. Ini pal kriya. Alhamdulillah.